Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Gustaf M dari channel YouTube Belajar Berbisnis. Sebagai seorang pengusaha, tentunya Anda berharap yang Anda jalankan dapat menghasilkan uang setiap hari. Karena salah satu tanda bisnis yang sehat ialah memiliki perputaran aset dan perputaran uang yang baik. Perputaran aset maupun uang merupakan salah satu indikator baik buruknya kinerja perusahaan. Berikut ini spesial. Ya, ini tadi Pak Catur menyampaikan kita punya 430 sekian ribu, 34, sekarang mungkin sudah 440.000 agen bank. Ya, namanya agen Briling. Ya. Ya, itu adalah nasabah juga, beliau nasabah. Mm-mm. Ya. Tapi tumbuh besar bersama BRI. Kalau beliau juga pasti punya usaha, tapi sekaligus masyarakat sekitar juga bisa melakukan transaksi di agen Briling ini. Begitu. Nah, ini salah satunya beliau ini. Wow. Mungkin Pak ada yang mau disampaikan, Pak, sudah berapa lama jadi agen, terus setelah jadi agen Bapak apa keuntungannya dan sebagainya. Ada perubahan dalam hidup Bapak mungkin gitu Pak? Ya, awalnya saya karyawan perusahaan. Jadi karyawan terus berjalanan waktu saya jadi agen Briling. Saya jadi nasabah dari tahun 2000 sampai sekarang. 20 tahun Pak ya? 20 tahun ya. Alhamdulillah saya ada kepercayaan. Jadi tahun 2018 bulan Februari sampai sekarang saya jadikan Briling, terus saya waktu itu ya pegang ibunya di rumah. Waktu itu saya masih aktif kerja, terus pikiran gak fokus karena di rumah rame, sangat butuh tenaga. Akhirnya kita putuskan saya resign dari perusahaan, saya fokus agen Briling, alhamdulillah hasilnya sekarang bisa nyokolain anak jenjang kuliah. Alhamdulillah. Jadi agen Briling aja tuh ya? Iya, alhamdulillah. Kalau boleh di-sharing Pak, berapa pendapatan dari sebagai agen per bulannya? Saya Pak, sebagai agen Briling, alhamdulillah pendapatan saya bisa nyampe 20 juta. Wow, per bulan Pak? Satu bulan. Wow, ya. Mau dong. Ya, saya setiap hari transaksi bisa 100, ya. 100 transaksi, kalau khususnya malam minggu bisa sampai 150 transaksi. Terima kasih Pak telah setia menjadi BRI. Saya dan sangat telah, terima kasih. Kalau sama dibandingkan beliau yang lain, tambahnya beliau adalah menjadi agen BRI. Jadi tergabung gitu ya Pak ya, ya. Bergabung bersama, ya. Tumbuh besar bersama dengan BRI ya. Gitu. Ya. Luar biasa, baik Bapak. Terima kasih banyak loh Pak ya atas saking informasinya senang. Tadi. Kenapa Pak deg-degan? Deg-degan, saking senengnya. Deg-degan katanya.